Nama saya Syarudi, saya sebagai founder dari Makarang sendiri. Makarang berdiri di tahun 2019 akhir, kalau tidak salah tepatnya di bulan 11. Waktu itu saya ketemu dengan abang-abang penjual bakso, dan abang-abang itu memberikan ide, kenapa adek tidak jualan nasi goreng dengan mie goreng saja. Awal mula kami pakai aplikasi Maju, waktu itu kebetulan ada webinar dari Maju sendiri. Saya kenal salah satu tim dari Maju yang berasal dari Medan kalau tidak salah. Saat itu kami dikenalkan dengan aplikasi Maju yang punya banyak kegunaan dan fitur-fitur untuk membantu operasional dari Makarang itu sendiri. Ia sangat membantu mulai dari proses akuntannya. Setiap hari kita bisa cek tentang laporan kasir, laporan jumlah penjualan. Pertama tahu program Mentor Majo itu dari Instagram Majo sendiri. Dari situ kita tertarik dan memberanikan diri untuk banyak mengikuti aplikasi Majo itu sendiri. Sampai akhirnya kita mencoba untuk memberanikan diri untuk ikut program Mentor Maju di sesi 3 ini. Karena kami butuh mentor untuk belajar lebih baik tentang ilmu bisnis. Tujuannya biar Makarang sendiri, biar bisnis kami bisa tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Ya, pastinya seru dan sangat bermanfaat sekali buat kami karena kita bisa belajar banyak ilmu bisnis dari mentor-mentor yang sudah disiapkan oleh Maju itu sendiri, dan setiap hari kami bisa belajar banyak, belajar lebih baik dari manajemen keuangan dari Makarang itu sendiri. Selain itu juga, para mentornya bisa dikenal ramah, asik, untuk bisa diajak sharing. Dan setelah sesi selesai, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkomunikasi melalui DM Instagram mereka sendiri. Kalau bicara tentang dampaknya, tentu banyak sekali untuk kami. Ilmu bisnis yang kita dapatkan dari Mentor Maju itu, kita bisa terapkan di bisnis Makarang itu sendiri. Akhirnya pelanggan juga semakin hari, alhamdulillah semakin ramai, dan alhamdulillah kita sudah punya kesempatan untuk buka cabang baru. Strategi yang bisa kita terapkan setelah mengikuti rangkaian program Mentoring Maju, sampai sekarang pun kita masih terapkan itu. Dan mulai dari SOP, business planning, tentang keuangan, sampai bagaimana caranya kita bisa memasarkan produk kita, produk nasi goreng Makarang sendiri, melalui media sosial. Terima kasih untuk Maju atas program Maju Wira. Semoga kedepannya sukses terus, dan semoga lebih banyak manfaat dan program-program untuk UMKM seperti Makarang sendiri. Apa?